lagi bersama gua si Meow. Kali ini gua akan bermain game horror yang berjudulkan Mr. Hoop Playhouse. Dan mungkin banyak dari kalian yang akan bertanya, Kak Regi, game Home Sweet Home part kedua, act kedua kemana? Kok nggak dimainin? Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ngikutin Instagram gua sudah memberitahukan bahwa game Home Sweet Home itu ditunda. Tidak dirilis hari ini, tapi kemungkinan besar dirilisnya tahun depan ya teman-teman. Gua nggak tahu tanggal pastinya, bulan pastinya. Tapi ya kita tunggu aja game kesukaan kita semua itu cepat rilis ya. Dan sekarang langsung saja kita akan bermain game Mr. Hoop Playhouse ini. Walaupun game ini 2 dimensi, tapi kalau misalnya kalian lihat benar-benar teman-teman, game ini itu menakutkan. Dan langsung saja kita akan new game. Tadinya gue cuma cek aja ini gamenya seperti apa gitu loh. Kita pencet shift untuk lari, E atau Z itu pick up, move ASD, dan juga jump untuk pencet W atau gak spasi. Oke, cukup gampang teman-teman. Dad, can you take Mr. Hoop tonight? He scares me. Nah itu dia, bonekanya menakuti. Oh itu namanya Ruby. Don't be silly Ruby. What? Aduh terlalu cepat lagi, gue gak sempet baca. I leave your night. Oke. Jadi lampunya dibiarkan menyala. Tapi bonekanya menghilang. Mom, Dad, Mr. Hoops menghilang. Kemana dia? Oke, kita harus pergi ke ruangan orang tua karena anak kecil ini si Ruby ketakutan. Mama, gue coba terlebih dahulu teman-teman untuk kontrolnya. Jadi kalau misalnya gue pencet shift, staminanya akan berkurang. Tuh kalian bisa lihat di kiri bawah. Gue pencet W atau nggak spasi bisa lompat. Terus pencet Z nggak bisa ya. Kaget gue, oh my god. Jadi boneka di sini bisa membuat suara dan suara tersebut kayaknya akan mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Katanya sih seperti itu ya. Gue bisa lompatin, masih kena dong. Berarti gue bener-bener harus berhati-hati ketika lompat. Nah, begitu dong Miook. Belajar yang bener ya. Atau mungkin gue lari. Wah, oh, lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi kita lompat ya kalau bisa gue lari guys. Footstep. Aduh, jadi langkah kaki gue juga bisa dideteksi gitu loh guys. Gue juga harus berhati-hati berarti ya. Aduh, ada suara kayak begitu juga. Ini tempat gelap banget lagi. Kalian lihat itu di depan guys. Ada dua bola mata di dalam kegelapan. Dan apakah Miook akan ditangkap? Gue akan siap-siap untuk ke kiri dan shift. Oh enggak. Dia tutup mata dia. Dia takut teman-teman. Baguslah kalau begitu. Ya buntu. Ya elah, kenapa harus buntu sih? Oke. Oh, kita harus berdiri seperti ini untuk mendapatkan stamina. Gue bisa jongkok gak sih? Gimana cara jongkok ya guys? Oh, pencet S jongkok. Lompat, sip. Harus terbiasa ya untuk bermain game yang satu ini. Nah, ke ruangan selanjutnya. Use headphone and listen carefully your surroundings. Udah pakai headphone nih buat kalian juga yang lagi nonton teman-teman, supaya lebih mantap kalian pakai headphones. Ya, dengan kalian memakai headphones akan lebih mantap suaranya. This must be a bad dream. Dia bilang ini kayaknya mimpi buruk. Jadi dia harus kembali lagi ke tempat tidurnya dia, teman-teman. No, Ruby. Ini gak mimpi buruk. Kamu lihat ini tempat tidurnya udah penuh dengan saus tomat. Mungkin mama papa lagi main saus tomat di sini ya kan? Mereka iseng lempar-lemparan saus tomat. Gak bisa guys. Apa yang terjadi dengan ayah dan ibu? Ayah, ibu kalian kemana? Gua harus kembali lagi ke tempat tidur gua. Kan susah ya. Aduh, kena lagi. Terus ngapain ini mainan-mainan ada di Mr. Hoop? Bukan, itu bukan Mr. Hoop. Setahu gua Mr. Hoop sekecil ini. Kenapa Mr. Hoop-nya udah jadi besar banget? Leave the house. Hoop. Kita disuruh untuk pergi dari rumah ini. Baiklah kalau begitu. Wow, lari. Oh my god, gak bisa lari. Sabar.
Kok gue panik ya? Emang apa? Gak boleh sembarangan miau auk ya. Kamu jangan. Jadi kita bisa ditangkap sama si Mr. Hoop-nya. Kita bisa ditangkap teman-teman sama Mr. Hoop-nya. Jadi gue harus berhati-hati. Lari! Wuh, kayak ninja. Oke, satu lagi. Lari. Oke, sip. Nah, akhirnya sampai juga ke tempat tidur gua ya. Dan sekarang yuk mari kita tidur. Oh, udah selesai? Ending sleep time. Jadi Ruby benar-benar berpikir kalau ini adalah sebuah mimpi buruk dan dia kembali untuk ke tempat tidur, tapi kayaknya itu ada kesalahan. Udah selesai. Cepet banget gameplaynya. Berarti kita tidak boleh kembali lagi ke tempat tidur ya teman-teman. Kita harus keluar dari rumah ini. Gapnya gede banget, sumpah. Kita akan tunggu si Mr. Hoop lewat ke kiri ya. Sudah selesai. Dan gua harus berhati-hati. Hap. Berbunyi sudah. Oh. Apakah dia bisa menangkap gua? Press down. Oh. Gua bisa sembunyi, guys. Mama. Takut. Itu ngapain sih banyak mainan di bawah lantai? Sebel banget dah. Diangkat apa? Aduh. Gua harus gimana ini, saudara-saudara? Tiba-tiba dia ke kiri, kaget gua. Oh my god. Sebel banget. Dia di mana ya? Tunggu. Gua dengerin terlebih dahulu. Oh, itu dia. Sumpah sebel banget. Kaget lo gua lo. Oh. Oke, sip. Nice, begitu dong. Nah, mantep banget kamu Miaok. Staminanya kembali terlebih dahulu. Dan ini adalah cara gua untuk sembunyi. Sembunyi dulu. Ini pencet ini F apaan ini? Wuh, mantap sekali. Udah mulai pro Miaok. Tenang guys ya. Sudah mulai pro. Aduh, kunci. Hah? Siapa yang nangis itu? Suara perempuan. Mami, find Ruby mother. Gimana? Oh, dapat kunci. Mungkin aja untuk buka sini. Gak bisa dibuka. Aduh, masa iya gua harus kembali lagi sih? Gak bener ini game, guys. Gimana caranya gua buka? Gua udah dapat kunci deh. Terlalu dekat Miao Auk. Come on Miao, main yang bener dong. aman. Aman. Sabar. Ini kali. Nah, buka kesini. Kita ke dapur, guys. Ada apa kah di dapur ini? Anniversary 18 April. Ah, mama papa gua anniversary tapi tiba-tiba mereka menghilang. Guys, saya harus mencari apa di sini? Tidak ada apa-apa. Cuma 18 April anniversary doang. Sedangkan ke kiri lagi tidak bisa. Pokoknya guys, jangan lupa untuk ambil kuncinya terlebih dahulu di sebelah kanan. Ketika kalian selesai mengambil kuncinya ya kan, kalian siap-siap untuk ke kiri. Lolos my friend, untung aja lolos. Kuncinya masih ada. Nah, akhirnya, aduh. Ini basement lagi ya kan? Tapi tenang. Kita harus mendengarkan suara katanya. Kaget. Tape recorder. Oke. Read under the mirror. Find tapes. Aduh. Gua harus mencari tapes.
aman. Kita ke atas, 18 April. Ingat-ingat baik-baik teman-teman, mungkin aja akan menjadi clue kita. Tapi di mana tape-nya? Gue udah gak bisa ke kiri lagi. Oh, coba pencet ini. Nah, kembali lagi ke sini ternyata. Ya ampun. Oke. Sembunyi. Sembunyi dulu. Gua enggak tahu itu ada di mana. Biarkan dia lewat terlebih dahulu ke kanan, teman-teman. Sip. Aduh, tiba-tiba saja dia balik. Ke kanan dong. Kanan sana. Ya. Oke. Menjauh sana. Kita pergi. Greget.com, greget.com. Ngambil. Saya mendapatkan satu tape. Ini tape-nya milik ayahnya si Ruby, teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di paragraf pertama kan Jenna, Ruby, and I. Jenna itu istrinya, Ruby itu gua, dan I itu ayahnya. Dan mereka itu suka melihat neneknya mereka, karena neneknya mereka sudah sekarat ya teman-teman. Dan neneknya mereka katanya suka melamun, jadi kadang-kadang mereka harus bangunin neneknya gitu loh. Habis itu neneknya suka pergi ke dokter. Dan ayahnya ini adalah seorang penulis novel. Aduh, oke. Coba kita lanjutkan lagi. Kita baru dapat satu, ya ampun gua harus mencari 6. Ini gamenya gabungan Slenderman juga nih. Masalahnya susah ini. Tuh. Nice banget kamu, Nyong. Mantap sekali. Tunggu. Tunggu momentum. Jangan sampai dia kembali lagi ke kiri. Tunggu sampai dia... Oke, sip. Nice. Ketika dia ke kanan, inilah saatnya. Gue udah gak bisa ke atas lagi. Kemana dia? Oke, tape selanjutnya. Gue baca terlebih dahulu. Jadi si istri dan juga si suaminya pergi melihat si neneknya lagi ya teman-teman. Dan neneknya itu namanya adalah Esther. Cuman neneknya ini teman-teman semakin hari itu semakin buruk kondisinya. Dan mereka berharap si Ruby itu tidak melihat kondisi neneknya yang sudah semakin hari semakin memburuk. Aduh. Coba kenapa gitu loh. Kalau memang sudah memburuk terus ya udah harus diterima ya kan dengan lapang dada. Aduh, kita kembali lagi ke sini. Enggak, gue gak mau tidur masalahnya. Kita harus kemana lagi ya teman-teman? Soalnya pintu untuk ke atas kan udah ditutup ya. Oke. Kita cari lagi ya. Ada 4 tape lagi harus gue cari. Dia bisa merusak wallpapernya, my friend. Enggak. Jantung gue masih sehat. Oke. Oke, biarkan dia pergi terlebih dahulu. Lari! Aduh, ini panjang sekali. Oke. Nice. Ya, gak ada apa-apa di sini, guys. Aduh, buntu lagi. Jadi gue harus kemana ini? Kok gue lupa-lupa inget ya? Kenapa gue harus tersesat di sini dah? Ke kanan sana. Saya butuh untuk pergi ke kanan sana untuk mencari tape. Karena saya sudah mencari di atas juga tidak ada. Oke, mantap sekali. Gua lupa untuk nunduk itu cocet apa. Untungnya cepet. Akan gua pencet-pencet. Apa, kontrol. Gua pencet-pencet C. Tidak ada yang terjadi. Mantap kan si Dodol. Ah, kamu Miaok mencari masalah saja. Tuh kan dia ke kanan, udah bagus-bagus dia ke kiri. Oke, mantep dah. Nah, itu dia ada tape lagi. Tape ketiga, gue baca dulu. Dan katanya si neneknya masuk rumah sakit ya teman-teman. Soalnya tetangganya mendengarkan teriakan dan tetangganya nelpon polisi. Akhirnya polisinya datang, diantar ke rumah sakit. Dan neneknya akan dirawat beberapa hari. Dan kedua orang tuanya katanya harus memberitahukan ke Ruby. Dan kita harus menunggu diagnosis neneknya itu kenapa. Apakah masih bisa selamat atau tidak. Masih ada 3 lagi yang harus kita temukan. Ini sih susah sumpah loh. Gue udah dari sini kok kayak bolak-balik.
tidak ada yang bisa gue temukan lagi ini. Untung aja bisa. Gue mau coba untuk sini terlebih dahulu. Cari tape-nya tuh kan betul ada. Untung aja dapat ya. Oke, tape keempat kita dapat ya. Gue baca terlebih dahulu. Di tape keempat ini mulailah ya misterinya terungkap teman-teman. Katanya ketika si Ruby bertemu dengan neneknya, neneknya memberikan sebuah boneka yang namanya adalah Mr. Hoop, Small Rabbit ya. Jadi kelinci kecil, boneka kelinci kecil. Dan katanya neneknya itu selalu membuat boneka ini dengan tangannya dia sendiri gitu loh, buat sendiri. Dan ketika mereka melihat bonekanya, katanya ada sesuatu yang aneh. Nah, apakah yang aneh tersebut? Gak tahu. Ya, buktinya itu bonekanya bisa jadi besar, bro. Gue kesini gak ya? Bonekanya bisa jadi besar. Oke, gue gak kesini guys. Gue harus menemukan 2 tape lagi. Kan berbahaya ya, bonekanya bisa jadi besar begitu. Nenek, kamu apakan bonekanya? Jangan seperti itu dong, gue kasih bonekanya. Boneka. Kaget. Tidak terduga. Oke, gue bingung nih guys. Gue harus ngapain. Dimana lagi ya teman-teman kira-kira tape-nya? Kayaknya di ruangan atas deh. Mantep. Ayo, konsentrasi kamu Miaok ya. Kalau kamu tidak konsentrasi, ini game tidak akan selesai. Untung aja cukup. Stamina gue cukup, my friend. Nah, di sini nih. Come on, persiapkan. Please dong. No. Dia kemana nih? Dia muter-muter di situ doang. Oke. Mantap. Nah, akhirnya kita dapat tab kelima dan kita harus mencari satu tab lagi ya, teman-teman. Aduh, berita buruk. Neneknya meninggal. Si Esther meninggal ya teman-teman. Dan katanya dokter tidak bisa mendiagnosa kematiannya si nenek ini. Dan orang tuanya harus memberitahukan si Ruby ketika dia pulang sekolah. Mungkin si Ruby tidak akan gampang menerima semua ini katanya. Oke, sekali lagi gue cek di sebelah sini. Apa tuh? Nana look into the fries of hell and she saw me. Siapa yang nulis ini? Aduh. Ini baru loh guys, tulisan ini baru, sumpah. Gua harus mencari tape selanjutnya. Ini muter-muter doang, kurang ajar nih. Baninya kurang ajar, tuh kan? Dia muter-muter doang, kurang ajar banget. Oke, mantap. Oke. Bisa. Lompat. Oke, sip. Nah, pertanyaan gua, di mana yang terakhir? Di. Oke, aman. Ini dia, ruang orang tua gua. Isi stamina terlebih dahulu. Itu kelinci apa laba-laba? Oh my god. Kaget sumpah. Ini game cuma 2 dimensi loh padahal guys, tapi mengagetkan ini. Masih ada lagi? Akhirnya tape yang terakhir ya. Oke, kita baca lagi ya teman-teman sambil tone down. Isi dari tape yang terakhir kita adalah Ruby memberitahukan kepada orang tuanya dia kalau misalnya boneka Mr. Hoop ini itu menakutkan ya. Tapi dia tidak bisa membuang boneka ini karena satu-satunya yang dia bisa ingat tentang neneknya dia adalah boneka ini. Tapi teman-teman, di malam hari mereka mendengarkan ada orang yang berjalan, ya kan? Habis itu ada yang mengetok-ngetok. Serem banget sumpah. Dan menakuti si Ruby, Jenna, dan juga suaminya. Akhirnya si suaminya mengambil handgun atau pistol. Dan pistol tersebut disembunyikan di suatu tempat yang rahasia, yang dimana si Ruby tidak bisa mengambil pistol tersebut.
Nah, tapi teman-teman dikasih tahu kalau misalnya kuncinya itu ada di bawah house plan di hallway. Aduh, kita pergi lagi ke tempat hallway ya. Habis itu mungkin kita akan kesini sih. Jadi mencari kunci hallway ya. Hallway itu di sini harusnya. Nah, kita cari di sekitar sini nih. Aduh, nggak ada lagi. Aduh, nggak ada lagi. Ini nggak ada juga. Terus di mana dong? Wah, gawat, gawat, gawat. Nggak ada juga. Please dong. Nah, yes. Finally, I got it. Sip, 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 sip. Saatnya gue kembali ke ruangan orang tua gue. Isi dulu stamina. Stamina mina ee. Waka waka ee. Isi stamina lagi teman-teman sebelum kita masuk. Nah, ini dia. Masa-masa penentuan. Knock knock. Ini dia. Wow. Lah, passwordnya apa? Mana gue tahu? 18 April. 18 April, tuh dulu. 18 Januari, Februari, Maret, April. 04, 1804. Bener nggak? Wih! Pinter, Miao Ok. Sumpah, Miao Ok itu pintar. Sekarang saatnya kita mencari si Mr. Hope. Heh, Mr. Hope? Di mana kamu, Mr. Hope? Gue nggak tahu ya, pencetnya. Tembaknya apa, guys? Tidak ada di sini. Dia menghilang ya, teman-teman. Mentang-mentang gue sudah mendapatkan pistol. Tapi nggak baik sih sebenarnya anak kecil bawa-bawa pistol seperti ini. Nggak baik, sama sekali nggak baik ini. Nggak boleh ya, guys. Kalau belum cukup umur ya kan, belum cukup dewasa, tidak boleh memegang sesuatu yang berbahaya. Pisau, pistol, apapun lah. Gergaji. Lagian di Indonesia juga pistol itu masih istilahnya ilegal. Nggak boleh semua orang punya, nggak boleh sembarang orang yang punya. Cuma orang-orang tertentu doang, kayak polisi. Terus biasanya kayak mungkin pengacara. Terus ya orang-orang tertentu aja lah yang bisa punya pistol seperti itu ya guys. Di mana lagi dia? Oh, tunggu dulu. Aduh. Itu dia guys. Sini kamu. Terus tembak. Ulang. Ya maaf, gue juga gak tahu. Jadi kita harus tembak terus-menerus kali ya. Ah, alright. Kalian sudah siap? Tembak. Oh, headshot, headshot. Crap. Gak bisa. Sudah aman. Aman, guys. Mr. Hope-nya sudah menghilang. Mantap. Mama. Mama. Ruby, come on, give your Nana a big kiss. Uh-oh. Hah? Nana? Where are you, Nana? Gue gak bisa masuk ke situ. Oh, itu Nana. Nana? Gue tembak ya, guys? Enggak. Nana, but I... Run! Kaget, sumpah kaget. Gua enggak siap. Jadi gua bisa tembak juga teman-teman di sini. Mungkin aja gua lempar, tembak. Nah, seperti itu. Mantap banget. Mantap. Mau sampai kapan ini? Pak. Nah. Aman. Drop down the gun. Wah, rumah kita diserbu. Ya, anak kecilnya pegang senjatanya. No, anak kecilnya pasti dituduh. Ruby escape. Oke.
Semoga aja ya, endingnya itu tidak sesuai dengan apa yang gue pikirkan. Jadi si Ruby dituduh untuk membunuh orang tuanya, ya kan? Terus dia dipenjara, sedangkan boneka tersebut nanti dikasih ke orang lain dan terjadi lagi. Sama kayak Annabelle. Serem sih. Wow. Ya udahlah teman-temanku sekalian, untuk game Mr. Who Playhouse sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Happy Halloween. Dadah. Bye.